Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang Heiko van der Pecken yang lebih memilih Rangga Azob. Heiko dan Azob semakin dekat karena sinetron Samudra Cinta. Pasangan itu bahkan dijodoh-jodohkan oleh warganet agar kisah cinta mereka bersemi di kehidupan nyata. Baru-baru ini, Heiko membuat pengakuan mengejutkan ketika diminta memilih balikan dengan mantan atau bersama Azov. Kala itu, ia ditanya soal masa lalu oleh Yasmin Neper. Heiko tampak terkejut dan menegaskan soal pilihan dalam asmaranya. Kalau aku sih disuruh balikan sama mantan, aku lebih milih Azov lah. Tapi gak tahu mantan yang mana, kata Heiko. Tak hanya itu, aktris kelahiran Bali juga menyebut bahwa dirinya memiliki mantan kurang dari 10. Sehingga ia akan tetap memilih Rangga Azov. Heiko juga tidak masalah jika dirinya dijodohkan dengan Azov, meskipun mereka berbeda keyakinan. Dia menyebut terbawa perasaan ketika harus beradegan romantis dengan Rangga Azov. Kalau menurut aku sih, gimana ya, sinetron ini kita mainkan sama lawan main ini pasti bakal dijodohin. Ya, kayak yang udah gak apa-apa kalau untuk baper, kata baper di set. Pas di set, kayak kalau misalnya aku udah jadi cinta, aku baper pasti sebagai cinta, tapi lanjut Heiko. Nah guys, sepertinya mereka sudah timbul nih benih-benih cinta di antara keduanya. Dan semoga saja mereka cepat meresmikan hubungan mereka di dunia nyata ya guys. Dan cukup sekian info kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.